warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rajenal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara mengatasi diabetes dan kemandulan ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 4 lembar daun sambung nyawa atau daun dewa ya. Kemudian, saya menggunakan 1 gelas air. 1 gelas air matang. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama, kita rebus terlebih dahulu daun sambung nyawanya atau daun dewa ya. Rebus menggunakan air 1 gelas. Kita tunggu hingga mendidih ya. Setelah benar-benar mendidih, kemudian kita angkat lagi ya. Lalu kita masukkan lagi ke dalam gelas. Ini jadinya teman-teman. Beberapa penelitian melaporkan bahwa ekstra daun sambung nyawa dapat menurunkan kadar gula ya. Ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Kemudian kita konsumsi 1 kali sehari di malam hari ya sebelum tidur. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.